Assalamualaikum mama-mama kece. Habis lebaran masih beres-beres rumah sendiri karena si mbak belum datang dari kampung. Itu sih udah biasa ya mam. Biar beres-beresnya gak terasa berat, baiknya kerahkan semua anggota keluarga kayak mama Ami nih. Nenek dari Rafathar ini ajak cucu-cucu tersayang untuk ikut bantu beres-beres rumah. Ya sesuai kemampuan mereka aja pastinya. Dengan begitu, Nenek Ami sekaligus menanamkan rasa cinta kebersihan dan tanggung jawab pada cucu-cucu. Kebetulan, beres-beresnya di hari-hari terakhir sebelum lebaran nih. Ya pemirsa, sekarang nih masih suasana lebaran, tapi asisten-asisten rumah tangga udah pada pulang kan dari kemarin-kemarin dan belum pada kesini lagi, mungkin tinggal seminggu lagi. Mama dibantuin nih sama cucu-cucu buat beresin rumah, ya kan? Sebelum mulai, Nenek Ami mau kenalin alat-alat untuk membersihkan rumah ke Kia dan Caca, cucunya dari Nisha. Pemirsa, Mama mau kasih tebak-tebakan buat cucu-cucu ya. Tahu nggak nama-nama apa nih semua yang ada di tangan Mama? Caca tahu nggak ini apa? Sapu. Ini buat apa? Nyapu. Simpel. Kila tahu nggak ini apa? Kemoceng. Tuh, apa ini fungsinya buat apa? Ngelap. Pinter. Kila? Ya, apa nih? Sapu lidi. Ini buat apa? Ngebuka-bukin ini biar enggak ada debu. Sekarang Nenek Ami bagi-bagi tugas dulu ya, biar semuanya kebagian. Tugas Kia coba dikepruk-keprukin ya kursinya ya, ya. Tugas Kila ngelap-ngelap ya, biar enggak ada debu kursi-kursinya, TV-nya ya. Nanti Nenek juga mau beresin yang lain ya. Aduh, pinter. Bilang yang rapi, ya. Kepruk-keprukin dong, Cak. Caca bisa nggak ngepruk-ngeprukin? Oh, iya. Kakak Kia udah dapat tugas bersihin kursi. Kalau Dedek Caca dapat tugas apa ya? Caca bantuin Nenek ya. Caca udah ya. Nyapu. Iya, Caca bantuin Nenek nyapu-nyapu ya. Terima kasih ya, Ca, udah bantuin Nenek ya, ya. Wih, Dedek Caca hebat, udah bisa nyapu lantai. Akhirnya, selesai juga beres-beresnya. Rumah udah rapi. Cucu-cucu Nenek Ami memang hebat. Nenek Ami kasih nilai berapa nih buat Kakak Kia, Kila, dan Dedek Caca? Kia dapat 10, Caca dapat 10, Kila dapat 10. Yeay. Terima kasih ya, udah bantuin Nenek ya. Lift up your hearts with a smile. Udah pinter, rajin pula. Cucu siapa dulu? Ya kan? Nenek Ami gitu loh. Bahagianya Nenek Ami bisa ajarkan cucu-cucu rasa cinta kebersihan dan tanggung jawab. Apalagi hasilnya lumayan membantu pekerjaan beres-beres rumah. Dengan begitu, cucu-cucunya juga bisa belajar menghargai pekerjaan asisten rumah tangga. Semoga kisahnya jadi inspirasi ya, Mam. Ya, pemirsa Mom and Kids, terima kasih udah ngikutin Mama di suasana setelah lebaran. Dibantuin sama cucu-cucu untuk membenahi rumah yang berantakan ya. Terima kasih. Kece, ketemu lagi ya sama Dede, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Seneng banget loh Dede bisa ketemu lagi sama Mama Kece di rumah. Oh iya, tadi kan Dede chattingan sama temen Dede ya. Terus Dede tanya nih, kira-kira kalau mau bikin baju gamis yang bagus, terus yang unik, sama yang jarang orang punya tuh di mana sih?
Nah, dia dianjurin untuk datang ke sini. Katanya nih ya, modelnya bagus-bagus, cantik-cantik, keluarnya juga selalu ngikutin tren. Makanya dia penasaran banget, dia mau lihat-lihat ke dalam kira-kira nanti dia dapat baju kayak apa. Kita cari tahu sama-sama ya. Nah, sambil kita cari tahu, dia sudah siapin banyak banget kisah keluarga selebriti yang pasti dia bisa jadi inspirasi untuk seluruh keluarga di Indonesia. Di mana lagi kalau bukan di Mom and Kids. Dari Instagram butiknya, jadi aku mampir ke sini soalnya aku mau bikin ganis gitu buat acara makan-makan bareng sih, halal-halal aja. Kaftan atau dress? Nah itu dia, aku juga lagi bingung, nanti boleh gak sih lihat-lihat dulu gitu ya, model-modelnya gitu. Boleh ya. Nah, Mama Kiki sekarang dia sudah ketemu langsung sama ownernya di sini. Nanti juga kita mau ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam lagi seputar masa trend fashionnya, terus juga kira-kira cocok sama aku modelnya seperti apa. Nanti tolong dibantu ya. Oke. Nah, buat Mama Kece jangan kemana-mana ya, karena selain ini masih ada segmen yang pasti sangat ditunggu-tunggu, yaitu segmen I Dare You. Makanya kalau penasaran, jangan kemana-mana, jangan ke channel Anda, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Kemalingnya! Tanggung! Cap, gimana Cap? Penerbangan lancar, Cap? Kamu, Capnya!